Yes, up guys, welcome back to my channel. Kan bisa kan bermain game Trial of Mana ya. Ini game yang sedang viral dan banyak banget yang mainin gitu. Pertama-tama saya mohon maaf karena jarang upload dan kemungkinan besar saya akan rajin upload lagi seperti biasa ya ini ya. Dan ini saya dapat versi repack-nya gitu. Versi pre-nya ya kalau bisa disebut gitu. Untuk settingannya ini normal aja ya, ini grafiknya kita taikin ke hit. Di sini ada tiga pilihan gitu, hit, low, dan normal. Kalau hit misalkan lag, kalian bisa turunkan grafik ke normal gitu ya. Dan ini CJ-nya sama kayak yang asli ya ini ya, karena di sini ada versi pre-nya gitu. Oke, kita mulai karena saya udah main sebentar gitu, jadi kita load aja, baru 8 menit ya ini ya. Kita coba load. Saya pakai yang cewek gitu, yang ratu apa itu disebutnya. Dari grafiknya ini benar-benar mantap banget ya, cuma ukurannya terbilang cukup besar gitu, kisaran 4 GB lebih ya, hampir 5 GB. Mungkin kalau penyimpanan luas itu nggak masalah sih, untuk penyimpanan asal gamenya itu benar-benar mantap jiwa, pasti dikoleksi gitu ya. Oke, ini kita udah mulai ke gameplaynya ya. Nah ini di sini benar-benar mantap ya, ini pakai settingan hit. Dan di sini saya mau mencoba mematikan suaranya gitu ya, ini ya, musiknya gitu. BGM-nya kita coba lihat di settingan dulu. Settingannya ini di mana ya? Nah, ini nih. Kita ke ini pengaturan, kita matikan ini BGM-nya. Oke, udah. Langsung kita save. Nah, ini udah nggak ada suara musiknya lagi gitu ya. Di sini ada macam-macam karakter ya. Jadi kalian di awal main itu disuruh milih karakter gitu. Dan saya ini pilih cewek dan tiga karakter lainnya gitu. Ini dari grafiknya benar-benar mantap ya. Harga 300 itu benar-benar worth it untuk game ini gitu. Cuma di sini saya dapat versi free-nya gitu ya, karena saya nggak termasuk orang-orang yang suka beli-beli game mahal gitu. Karena ya gimana ya, jadi saya lebih baik menunggu itu, nunggu ada gratisnya atau apa gitu ya. Kalau 50 ke atas mungkin masih bisa gitu, tapi kalau udah 100 lebih itu udah gak kuat ya. Dan ini gamenya harganya 300, dan untuk kalian yang mau coba ini yang free game ini, saya akan sediakan di link di bawah gitu. Mungkin kita ke bintang dulu gitu ya. Nah ini misinya. Di sini setornya ada scan-scan gitu ya, jadi benar-benar berasa banget gitu ya. Kalau yang main tanpa skip gitu mungkin bisa dilihat dulu ini scan-nya, karena di sini saya sambil record gitu ya, sambil mau upload, jadi saya dikit-dikit aja lihat scan langsung di skip gitu, karena mungkin kelamaan gitu. Nah, tunggu sebentar. Ratu Angela ya. Wah, kita udah tamat ya ternyata. Udah tamat, baru main 8 menit langsung tamat gitu. Coba kita skip. Ini di atas ada auto save ya, kalau malas save pakai auto save gitu. Oh ternyata ini kita yang tadi itu intronya ya. Nah, ini kita udah mulai dari itunya, jelajahnya gitu di istana. Grafiknya benar-benar mantap jiwa ya ini ya. Ini wajib banget di koleksi ini gamenya. Dan ini so far so good tuh ya, gak membosankan. Ini benar-benar mantap sekali gitu. Kalau saya mainin ya, benar-benar mantap gitu menurut saya ini. Dan ini bisa jadi bahan koleksi untuk HP spek-spek yang
gede gitu, yang penyimpanannya luas, ini bisa dikoleksi ini gitu. Dan kalian bisa coba menamatkannya gitu ya, karena ini yang free ini dijamin ini full ya, full sampai tamat kemungkinannya, karena ukurannya ini sama gitu, 4GB kayak yang versi aslinya. Ini lisensinya bisa dibuka, ini gimana caranya ini? Yang buat ini benar-benar mantap sih. Biasanya kan kalau game-game mahal ini ada lisensi gitu, kayak Grita Auto Sport gitu ya. Tapi sharing berjalannya waktu, kalau Grita Auto Sport itu turun harga ya ke 50-an gitu. Jadi ya saya beli aja gitu, karena harganya terbilang standar sih menurut saya. Kalau ini masih 300k, tapi udah bisa di lisensinya bisa diatasi gitu. Oh, ini kita ke sini ternyata. Itu orang kenapa ya dia malah joget-joget seperti itu gitu. Kalau ditanya dia langsung diam ya, nggak ritual-ritual lagi gitu. Ini udah malam hari. Wah, ini kekuatan dia. Wow, jadi bangsa serigala ya ternyata ya. Penjaga istana ini jadi serigala gitu. Oke, di sini kita langsung mulai misinya. Dan di sini kita disuruh keluar ya. Ini ada malam harinya, ini benar-benar mantap sih. Ada mode malam harinya ya ini. Kehidupan di malam hari. Wah, ada yang dari Mario itu ya, yang sempat dari Mario itu. Oke, langsung lawan musuhnya itu. Tekan supaya dia tidak berasa. Di sini ada ultinya ya, cuma ultinya ini gak kebuka semuanya gitu. Jadi baru awalan, mungkin aja ada banyak ulti gitu. Nah, ini tempat save. Dulu, tapi kalau yang udah pakai auto save mungkin tunggu auto save nya jalan dulu kalau mau keluar gitu. Tapi kalau yang mau di save aja ini. Kita lawan jelly ini ya. Oh, rabbit ya dia. Rabbitnya ini bentukannya seperti jelly gitu, bulat-bulat gitu. Kita coba pakai ulti yang awal. Yes. Oh. Nah, di sini ada 4 ya ini posisinya. Di yang sebelah kiri juga ada 4 posisinya. Mungkin itu ulti kali ya. Oke, ini lawan yang terbang ini. Mana caranya? Ini kami loncat. Oke, dia udah terbang. Kita coba cari-cari lagi. Wajar, ada musuh lagi. Wajar. Oke, mungkin dari gameplay Trial of Mana ini sampai di sini dulu ya. Kalau kalian yang mau download gamenya, langsung aja di download itu di link di bawah ya. Saya sudah sediakan website itunya yang nyediain gamenya gitu. Langsung aja kalian download gamenya gitu ya. Dan untuk CJ-nya jangan ditanya lagi ya, karena ini CJ-nya terbilang cukup besar gitu. Jadi kalian perlu 10 GB gitu ya untuk ekstraknya gitu, karena berbentuk zip file gitu ya. Jadi 4 GB itu zip dulu, nanti di ekstrak lagi gitu. Jadi kisaran 10 GB lah, 10 GB kurang gitu untuk pemasangannya. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk klik dan subscribe-nya. Dan kemungkinan saya akan rajin upload seperti biasanya gitu ya.
See you next time. Bye-bye.